Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Aziza dari kelas 10 pemasaran 1 akan membagikan tips cara mencuci pakaian di mesin cuci. Lebih dahulu saya akan menunjukkan fungsi dari tombol pada mesin cuci tersebut. Yang pertama, ini adalah tombol untuk mencuci tabung ketika tabung sudah kotor. Biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Tombol yang ini digunakan untuk mencuci pakaian lembut, digunakan untuk mencuci celana jeans, digunakan untuk mencuci baju dengan kecepatan yang tinggi, digunakan untuk mencuci selimut maupun bed cover, dan yang ini digunakan untuk mencuci baju. Tombol yang ini digunakan untuk menghidupkan mesin cuci, mematikan mesin cuci dengan otomatis. Tombol yang ini digunakan untuk memulai maupun menjeda mesin cuci jika nantinya diperlukan pewangi. Tombol yang ini digunakan saat pemerasan pakaian. Dan yang ini digunakan untuk membilas. Tombol wash ini digunakan saat pertama, yaitu pada pencucian. Air turbo ini digunakan saat air mulai diproduksi. Dan water level ini digunakan untuk menunjukkan tingkatan air yang diperlukan saat mencuci pakaian. Di sini nantinya akan menunjukkan menitan waktu yang dibutuhkan dalam proses pencucian. Pertama-tama, buka dulu mesin cucinya dan masukkan seluruh pakaian yang akan dicuci. Jangan lupa deterjen. Tuangkan deterjen pada wadah deterjen. Tutup kembali. Tutup mesin cucinya. Kemudian pencet tombol power. Water level, wash untuk mencuci pakaian, dan start. Mesin cuci mulai bekerja. Terdapat menitan 45 menit, itu tandanya mesin cuci akan bekerja selama 45 menit. Pada menit ke-25, yang terjadi adalah pembuangan air. Air akan keluar seperti ini. Setelah semua air keluar, pada menit 22 akan terjadi pengeringan seperti ini. Pengeringan tersebut bertujuan agar semua air dapat keluar. Setelah pengeringan, terjadi proses pembilasan kembali dan air kembali diproduksi. Dan ini adalah proses pembilasan akhir. Pada menit ke-6, pengeringan yang kedua terjadi. Mesin terus berputar sampai menitannya habis. Tinggal 1 menit.
Jika musik pada mesin cuci sudah berbunyi, itu tandanya mesin cuci bekerja sudah selesai. Dan mesin cuci akan mati otomatis. Buka mesin cuci dan angkat semua pakaian. Letakkan di keranjang pakaian. Tutup kembali mesin cuci. Dan pakaian siap dijemur. Sekian tips dari saya tentang bagaimana cara mencuci pakaian di mesin cuci. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.